Up Comedy Podcast, Auto Gaming Sitcom. Subscribe our konten ya. Halo guys, welcome back our konten Up Comedy lagi. Maaf dulu kemarin podcast gak bikin podcast karena Mas kelatunan. Kelatunan itu dari makan itu Yupi Villa yang gambar mata, kalian pasti tahu lah. Kalau nggak tahu tanya kakak kalian. Terus sakit apa jadinya? Jadinya pertama sakit itu kali pertama semua BAB, terus muntah kalau nggak salah, terus apa ya? Udah sih harusnya. Kalau lupa ya gitu aja, tiga aja. Akibatnya kena apa? Ada yang berubah gak? Ada. Itu suara siapa tuh? Agus pasti. Kucing. Kucing gak tuh? Kucing bisa bahasa manusia. Aku baru tahu guys. Siluman. Wih, coba kalian tanya kucing kalian bisa bahasa manusia enggak? Kalau enggak bisa berarti bohongan. Kan terus itu Mas kelatunan hari pertama ya kayak tadi. Hari kedua itu muntah, BAB sama kuah itu kayak ikan lah, kayak sisi ikan. Terus tambah panas. Terus itu kan kalian pernah pegang ikan kan? Pegang ikan itu licin juga Mas, licin juga kalau dipegang. Lucu ya, berarti licin kayak belut. Iya. Terus habis hari kedua, pas hari ketiga pas masih sakit wasilip, terus kayak muntah sama kayak BAB kayaknya, pokoknya yang kayak di awal tapi ditambah silipnya, terus ditambah eko. Terus kan kalian pernah pegang mata ikan kan? Kan mata ikan itu kalau dipegang itu kayak itu apa namanya, kalau kayak polis video itu juga matanya Mas pas dipegang kayak gitu. Terus apa lagi yang seru? Terus juga kan aku punya magic box yang biling dong. Karena magic boxnya sama-sama, jadi tolong tak tunjukin tuh. Udah lah, lumayan buat minum. Nih guys, boxnya. Pos. Jangan itu. Itu kan ada peralatannya, adik. Gimana sih yang itu yang ngambilin si kucing? Udahlah. Kita taruh bawah. Kita buka nih, guys. Kita buka. Nah, apa tuh isinya? Enggak kelihatan. Nih. Isinya harta karun. Harta karun. Heeh. Tuh, kelihatan enggak? Tuh kayak. Enggak kelihatan. Yeah. Tuh. Oh, kayak layak aku. Weh, banyak ya? Kayak Pak D. Oh, dapat dari mana tuh? Dapat dari duit Pak D. Wih, ngerampok Pak D? Enggak lah, minta THR. Oh, THR kan udah lewat ya? Iya, kan dulu itu
masih kasih THR sama Pak D kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah benar. Terus aku nggak dikasih duit juga ini, makanya aku minta Pak D tolong mintain duit. Oh, takut berantakan, jadinya kita masukin kembali. Terus itu kotaknya kegedean ya? Iya, kalau kotaknya kecil itu ambil isnya susah. Terus kalau kan ada yang gede guys, susah dimasukinnya. Itu. Angkat dong, lihat kotaknya, nggak kelihatan nih. Nih. Wow, gede sekali. Terus udah, terus ini tuh ya, warnanya kayak gini aja biasa. Terus ini juga. Ini lebih banyak kuning sih pada ungu. Nih, tak opa ke penonton. Iya. Yah. Dipecah sama penonton, guys. Guys. Maka yang penonton. Makasih harta karunnya. Iya nih, ini juga tinggal dikit. Apa itu? Baca cilik. Hydrococo, enak nggak? Enak lah. Dulu pas aku pertama kali coba, gak enak. Sekarang enak banget. Sampai aku ketagihan, sampai mas sakit. Aku kan mas biasanya kalau sakit, kalau mak sakit itu pasti dibeliin ini, pasti kalau selalu minta. Oh, kalau orang sakit dikasih itu bisa sembuh? Bisa sih, gak butuh pakai sedotan karena sedotannya udah gak bisa, kan langsung minum dari sini. Seger ya? Enggak. Kan udah gak di nih. Oh, udah gak di. Mana sih penonton? Udah guys, dadah, aku mau benerin dulu, dihancurin kotak itu, kotak box-nya, apa ada karunnya. Dadah. Dadah.